Lesti Kejora mengaku sering mendapatkan KDRT dari suaminya Rizky Billar. Lesti bahkan mengaku pernah dilempar bola biliar oleh Rizky, namun meleset karena suaminya itu terpleset. Tim kami mendapatkan video eksklusif momen di mana Rizky Billar melempar bola biliar tersebut. Dari rekaman video yang diperoleh, pelemparan bola biliar itu terjadi pada Kamis 29 Oktober 2021 silam. Dan tim mengonfirmasi video tersebut kepada Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Kombes Endra Jelban, dan dia membenarkan dalam video terlihat Rizky Billar memakai kaos berwarna biru berdiri di depan meja biliar yang ada di samping kolam renang. Rizky Billar terlihat mengambil bola biliar dan melemparkannya ke arah Lesti Kejora yang sedang berdiri di samping kolam renang. Namun lemparan bola biliar itu meleset karena Rizky Billar terpleset. Rizky Billar kemudian mengambil bola biliar itu dan melemparkannya ke kolam renang sembari meninggalkan Lesti. Ada beberapa orang yang menyaksikan momen itu. Terlihat juga lampu sorot di antara mereka.